Kita makan yang di atas dulu, habis baru di bawah. Guys, gak kerasa ya sekarang udah masuk tahun 2023. Seperti biasa, gue selalu melihat di tahun sebelumnya apa aja yang udah gue capai sebagai evaluasi biar lebih baik di tahun ini. Dan juga persiapan menghadapi tahun yang baru di mana tim Tanboy harus tetap menjaga kualitas konten yang diproduksi. Nah, ada satu yang pasti masih dipertahankan dan gak akan berubah, yaitu laptop MSI Crosshair 15 ini. Laptop MSI ini sudah menemani Tanboy Kun sepanjang 2022 karena performanya yang powerful dan stabil sehingga tetap terjaga untuk support berbagai aktivitas gua. Salah satunya pekerjaan editing. Gua puas banget selama ini dengan laptop MSI Crosshair 15 ini. Performa yang luar biasa karena sudah menggunakan teknologi terbaru. Cooling system yang sangat mumpuni buat heavy task dan desain laptopnya yang futuristik. Bukan hanya untuk tim editor, tapi sangat support untuk kegiatan gua yang mobile. Juga untuk keperluan gaming gua, guys. Bersama MSI di 2023 ini, gua dan tim bakal selalu improve untuk memberikan konten terbaik buat kalian. Nah, buat kalian yang pengen ngerasain experience atau pengen beli laptop sama kayak gua ini, langsung aja klik link deskripsi di bawah ya. Hah, buset dah pengen makan burger doang habis 800 ribu guys, apalagi kalau bukan Lawless. Burger yang viral banget, yang cukup terkenal di Jakarta. Kayak gue pribadi sudah pernah ya nyobain Lawless ya, ada di channelnya Gary Girianza. Jadi ini itu totalnya 800 ribu, ada sekitar berapa nih menunya ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 biji menu. Belanja burgernya 778 ribu. Ongkirnya 66 ribu, ini totalnya 850 ribu nih guys. Hampir 900 ribu loh. Jadi ini pesannya pakai ojol dan pastinya sudah di markup sedikit harganya. Mau lebih murah langsung datang ke store atau beli di store, oke? Okay? Jadi biar gak ribet kok pesannya pakai ojol. Biar lama-lama langsung aja kita unboxing guys, ada apa aja nih. Oke? Okay? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buset dah, 7. Jadi 781 ribu. Sama ongkir ya, jadi 850 ribuan. Jadi dia itu dari segi packaging ya, bagus ya. Gua akuin ini tuh dari segi packaging mereka tuh bagus banget dan ada gambar-gambar tengkorak. Jadi ini mengesankan bahwa burger itu brutal guys. Oke, pertama kita unboxing dulu nih, ini Motley Double. Produknya juga dilapis, ditaruh di dalam bungkusan kertas, tapi dalamnya lagi ada bungkusan lagi guys. Double, jadi kalau kalian pesan online lebih aman gitu, tidak berceceran kemana-mana. Sudah dapat saus juga, saus cabai dan saus tomat. Sudah semua, biar lama-lama langsung aja kita ke studio makan. Oke guys, kita di studio makan, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Langsung kita cobain nih guys. Kita pertama buat kalian. Coba ini. Kita makan yang di atas dulu, habis baru di bawah. Dalamnya sepertinya daging burger. Terus ini ada rempah-rempahnya nih guys, ada bumbu-bumbunya. Dan gue merasakan rasa bawang bombay. Terus ini si sausnya. Apa ya? Gue gak tahu sausnya apa. Dan dagingnya ada dua guys. Ini pantas double ya. Langsung lah kita kasih big bite. Bismillah. Wah, dagingnya lembut dan enak, gurih. Seasoning dagingnya juga berani ya, dan nggak terlalu kering, tapi dia nggak juicy banget juga. Ya kalau terlalu juicy dia takut lembek banget guys. Tapi dia nggak kering parah gitu loh. Bismillah. Saus ya. Ini guys, sebelah. Dan bannya juga good ya, tapi ini karena sausnya
atau karena dagingnya guys, sepertinya bannya sudah menyerap jus dari si dagingnya, jadi bannya ini jadi agak lembek, si rotinya ini. Ini tipikal makan burger yang gak pengen cantik tapi pengen nikmat. Orang normal sih satu tadi udah cukup berasa loh guys. Nah, kita beralih dulu ke ini guys. Oh ini ntar aja. Sini nih. Ini kita bisa lihat sendiri ada keju. Kejunya ya. Terus dibuka. Ya tipikal bannya sama. Ban yang tidak tegang. Dan sudah menyerap jus-jus dari si dagingnya. Langsung. Sini bawahnya juga ada pickles, yang ini terus ada caramelized onion juga. Ini sausnya, saus khas, kayaknya saus khas dari si Lawless-nya. Ya ini lebih gurih sih, dan ada sedikit manis-manis dari caramelized onion-nya. Ada pickles jadi lebih segar. Sepertinya keju yang di deep fry dan diberi adonan basah, itu doang. Ada yang nyangkut di gigi guys. Sekarang kita coba nih guys, ini yang paling brutal ya. Gila, tebel banget. Ada smoked brisket juga, smoked beef, telur juga nih guys, telur ceplok sepertinya tuh, setengah mateng loh. Bismillah. Sepertinya ada beef baconnya juga, ada smoked beef, ada deep fried onion nih yang crunchy-crunchy, ada pickles di bawahnya. Brutal sih ini, brutal. Gak muat loh di gua. Sangat sehat sekali ya burger ini ya. Saus. Ini baru burger laki guys. Wah, brutal sekali ya burger ini ya. Capek gua guys. Lanjut lah inilah, cari yang sehat. Ini ada vegetable yang sepertinya lebih sehat. Ini ada patty.
patty-nya tuh beda loh sama patty McD. Ini patty tuh kayak daging asli gitu, daging asli. Sini ada lettuce, pas lada apa lettuce ya? Terus ada keju, pickles. Oke, langsung aja lah. Bismillah. Nah, kalau ini lebih refreshing nih. Tapi ini agak dry guys, terlalu dry menurut gue malah, keserot. Soalnya kalau dry itu dia terlalu keset guys. Yang enak tuh kan licin dan gampang masuk ya mulut gue. Dan ketelan di tenggorokannya lebih gampang guys kalau licin. Habis bacon juga. Bawaan langsung haus gitu. Sayurnya cukup membantu lah, lebih segar ini guys. Nah, pas udah di pertengahan, mulai kegigit tomatnya, nah baru mulai ada jusnya guys, lebih gampang ketelan. Yang gue suka guys, patty-nya ini loh. Daging patty-nya ini kayak lu bikin burger di rumah gitu, pakai daging asli, bukan daging olahan. Smoked brisket nih. Pakai coleslaw juga nih guys. Tuh. Nice. Sama-sama kalian. Tapi sebelah. Ini cita rasanya beda sendiri. Nah, ini tuh cita rasa beda sendiri guys. Smoke-nya tuh kuat banget ya. Iyalah pakai beef brisket. Smoke beef brisket maksudnya. Dan gue udah mulai mid sweat ya. Beef brisketnya lembut banget. Coleslaw-nya refreshing. Gue suka nih. Apalagi kena ini nih guys, kena bagian lemak ya. Jadi beef brisket itu kan ada ini ya, ada lemak ya, lemak tipis di atas tuh. Kalau misalkan dia yang lean, biasanya di atasnya ada lemak dikit tuh. Kalau yang poinnya, tengah-tengahnya ada lemak. Nah, ini sepertinya yang bagian lean nih, bagian lemak kurang. Jadi lemaknya cuma di atas doang. Dan pas kena si lemaknya ini, di new level. Kayak bukan makan burger. Terus smoke ringnya juga good. Tahu nih, gue juga hobi nge-smoke daging guys, jadi sedikit banyak ya tau lah. Oh ya. Akhir. Lanjut, ini lebih kecil ya, tapi tebel guys. Bannya boleh kecil tapi tebel. Bismillah. Ini kayaknya sama kayak yang tadi ya, cuma lebih kecil aja ya. Gila, ini juga tebel banget guys.
Oke, lanjut guys. Oke, itu dalamnya. Ini ada telur, ada ini apa ya? Ini seperti hash brown. Ada caramelized onion, terus ini ada beef juga nih. Oke, dibalut sama kulit burrito. Bismillah. Sampai di pertengahan baru dia nggak begitu kering guys, enak dimakannya. Satu yang gue salutin dari Lawless guys, dengan harga yang gitu ya, yang bisa dibilang tidak murah, tapi dia berani ngasih servis makanan seperti ini guys. Semua itu serba padat. Tadi itu yang burrito tadi itu dalam padat banget. Gokil. Ini pun juga berasa nih guys padatnya. Oke, gue suka gaya lu, Lawless. Nice. Terakhir nih guys. Terakhir. Oke guys, gue udah kelar mukbangnya. Itu tadi menu-menu dari Lawless, totalnya 800.000. Dah dapat sekitar 8 menu ya, 8 menu. Nah, dengan harga yang bisa dibilang tidak murah, tapi dia bisa memberikan servis di makanan mereka, guys. Tadi gue rasain ya, semua menu-menu itu padat-padat banget. Dan dia tuh pakai daging, bener-bener daging ya, beef patty-nya. Dan tadi yang burrito itu gokil sih, itu bener-bener full di-wrap. Jadi dia tuh kelihatannya kecil dari luar. Tapi pas lu angkat berat, soalnya dibikin padat, jadi nggak dibikin kopong-kopong, nggak dibikin demi visualnya kelihatan besar, dalam itu dikopong-kopongin, nggak gitu. Jadi itu yang gue salut dari Lawless, guys. Dia berani memberikan servis yang bagus, tapi dengan harga yang wajar lah dengan makanan seperti ini ya. Dan yang paling gue suka adalah itu tadi guys, yang smoked brisket itu, yang ada coleslaw itu paling gue suka. Habis itu yang kedua yang si Lemmy itu udah cukup enak ya, paling enak. Jadi ini tuh diperuntukkan buat laki, jadi ini tuh bener-bener burger laki. Oke, okay. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Salam anak kos.